بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وعدى نفعا في أُولُمِ في دَرِينِ أمين ونواكده أي أسباب نواكد الأدوء أربعة ونواكده دن segala yang dapat membatalkannya ai asbabu nawakidil wudu artinya sebab-sebab yang dapat membatalkan wudu arbaatun itu ada empat ahaduha tayakunu khuruji syai'in yang pertama yakin keluar sesuatu ghairu manihi selain spermanya selain maninya Yakin keluar sesuatu selain maninya ainan kana au arihan baik zat ain ya zat keadaannya ataupun angin yang keluar tuh Rotban au jafan. Basah ataupun kering. Mu'tadan. Alkadannya biasa. Kabaulin seperti kencing. Au nadiron ataupun yang jarang. Kadami basurin seperti darah wasir. Au kairi atau lainnya. Infasola au la... berpisah ataupun tidak berpisah ataupun tidak apa tuh contohnya berpisah ataupun tidak kadudatin seperti ulat ya. ular apa cacing akhrajat ra'saha summa raja'at yang dia keluarkan akan kepalanya kemudian dia kembali lagi kalau sekarang memang alhamdulillah sudah banyak orang sehat-sehat ya walaupun sekarang ya lagi sedang ya banyak terjangkit ya virus corona ya ini ya dulu masih di zaman saya kecil dulu itu masih zaman SD dulu sampai ada film-film uh, tentang cacing tentang ya seorang itu apa bahasanya kalau cacingan cacingan ya cacingan perutnya kemung perutnya gendut tapi sakit jadi dia itu banyak anak ketiga itu di perutnya banyak cacing dan itu keluar memang cacing memang ada cacing itu cacingnya gede keluar dari kemaluannya ditarik lagi masuk lagi emang ada itu sampai-sampai saking banyaknya di sekolah setiap sekolah SD itu ada film-film tentang orang cacingan yang keluar dari kemaluannya itu cacing. Nah, itu kalau dia keluar, sekali dia tarik lagi batal. Ya. Nanti ya. Itu ya, udah ya. Itu batal. Jadi keluar sesuatu keluar sesuatu tuh tentunya min tadi nah, nanti akan keluar sesuatu dari kemaluannya min ahadi sabilai al mutawaddi dari salah satu dari dua jalan orang yang wudu baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang keluar tuh yang pertama tadi yakin keluar sesuatu selain spermanya batal Baik keluarnya itu dalam keadaan sesuatu yang zatnya beku berarti ataupun yang ya, zatnya zatnya enggak mesti beku, pokoknya zat. Ya. Zat apakah itu cair ataupun benda beku, ya. zatnya keluar tu. Baik zat ataupun re angin batal, rotban aujapan basah ataupun kering batal Keluarnya basah, keluarnya kering batal, mukta dan biasa keadaannya, ya Kabaulin seperti kencing, keluar kencing, awnadiran ataupun jarang, nggak biasa berarti. Kadamin, sebab nanti ada yang mengatakan kalau yang jarang kagak, kagak batal. Nah, tapi kalau mazhab kita syafi'i mengatakan batal. Contohnya apa? Yang jarang kadami basurin seperti darah wasir. Orang yang kena penyakit wasir, itu suka keluar, keluar tuh wasirnya keluar, darahnya keluar. Alkayri ya. atau lainnya infasola, aula berpisah ataupun tidak, seperti dudatin ya, ulatnya, ulat atau cacing, ya. dia keluarkan kepalanya akhrajat rasa sumarajat. dia keluarkan kepalanya kemudian dia kembali lagi batal itu semua keluarnya dari mana min ahadi sabila ilmu tawati dari salah satu dua jalan orang yang beruduk berarti kemaluan depan kemaluan belakang al hayi orangnya yang hidup hidup ya kalau udah mati mah ya udah mati ya, udah hilang taklif ya dumuran kana au kubulan jadi orang yang hidup berarti kalau udah mati ya dari mandiin dia keluar tuh enggak jadi masalah hilang taklif udah sudah taklif enggak ada dumuran kana au kubulan baik dari kemaluan depan keadaannya atau ya, baik kemaluan belakang keadaannya ataupun kemaluan depan ya. dia keluar batal walau kanal khariju basuran sekalipun ada yang keluar itu wasir wasirnya keluar nabi tanda duburi yang tumbuh di dalam dubur dia keluar tuh wasirnya Alhamdulillah kita sehat sehat Nih yang bagi yang sakit sakit wasir luar biasa tuh duduk begini aja katanya enggak enak tuh Makanya rajinin kalau pengen sembuh ada zik ya, amalannya itu adalah alam Nasro lakasodrok. Baca aja dah setiap kali salat sunat rawatib bacanya itu aja. Alam nasroh itu baca rakaat pertama, rakaat kedua alam taro kaifa. Itu insyaallah bisa menyembuhkan wasir. Ya Alhamdulillah ya. Umi sakit wasir Alhamdulillah Allah kasih sembuh Bacanya itu aja udah Sembuh lah sembuh. Alam nasroh lakasurrok Sama alam taro Sembuh Yakin Biar yakin tapi nya Jangan kagak yakin apa iya apa iya jangan itu yakin itu obat yakin tentu yang yakinin yang sembuhin siapa Allah dengan kita baca baca kalimat-kalimatnya gitu ya yang sembuhin Allah Jangan kagak yakin, ya baca juga kagak yakin, enggak hebat. Eh, kamu ngaji juga tapi kagak yakin nggak bisa, nggak sampai. Amo gurunya nggak yakin tapi ngaji juga nggak sampai. Harus yakin karena itu ada nya harus yakin. Saya yakin yakinnya bahwa ya beliaulah Insya Allah. Yakinnya yang bisa ini tentu Allah lewat beliau. Sama dengan ini, yakinnya yang sembuhin bukan alam nasrur, Bukan yang sembuhin Allah, sebab baca itu gitu. Jangan salah keyakinan ya. Yakinnya yang sembuhin adalah Allah dengan sebab baca itu. Jadi bacanya kapan? Setiap kali salat sunat rawatib. Terutama subuh itu ya. Rawatib salat sunat rawatib. Bacanya itu aja udah baca itu. Yani. bagi yang sakit itu ya. Sakit wasir. Fa kharaja au maka keluar ia ataupun bertambah keluarnya. Ya, kalau yang udah pernah ngerasain sakit tuh berasa tuh keluar wasirnya. Sakitnya katanya masya Allah luar biasa. Sampai ada yang dioperasi diganti tempat keluarnya di lambungnya. Sakitnya itu wasir. Lakin afdal alamatul kamal uraddadu bi adam nakdi bi khurujil basuri nafsi ibal bil kharij minhu kadami. Lakin akan tapi afdal alamatul kamal telah memberikan fatwa oleh al-allamah yang orang sangat pintar, sangat alim, sangat alim, sangat banyak pengetahuannya al-kamal ar-raddad al bi adami naqdi kata beliau dengan tidak batal bi khurujil basuri dengan sebab keluar basurnya nafsi dirinya sebab keluar wasir dirinya tuh kan wasir itu ada zatnya tuh keluar di nongol itu enggak keluar itu enggak batal katanya bal bahkan yang batal apanya bil khariji dengan yang keluar minhu dari wasirnya apa kadami seperti darah jadi Keluar darahnya itu yang membuat batal nah, Kata beliau Jadi uh, Darahnya itu, memang ya. orang kalau wasir Keluar wasir itu darahnya keluar Yang batal jat, Beliau mengatakan Bukan wasirnya tapi darahnya Wa inda malikin Dan menurut Imam Malik La yan takhidul uduh ubinadiri Tidak batal oleh wudhu Dengan sebab yang jarang seperti darah wasir itu jarang jadi sama beliau enggak batal wallahu a'lam bisawab wasaniha